Mana suaranya, suaranya, suaranya? Lagi, lagi, lagi. Ini rombongan dari PT Adar Indonesia, dari Pit Control Departemen Area 1 dan Area 2. Sekarang jam menunjukkan 12:30, jadi perjalanan tadi dari Tanjung sekitar 5 jam ya. 5 jam perjalanan normal kita naik bis ini. Ini pintu masuk dari Pesona Modern Waterboom. Jadi kita akan masuk di sini. Oke. Lagi di sini. Ini kita tadi baru selesai sesi foto-foto. Ini para peserta outbound pit counter area 1 dan area 2. Ini ada vlogger nih, mantap. Selamat datang di area Waterboom Pesona Modern nih, dalam rangka outing pit control teman-teman. Ada ininya nih, Mbak Dit, ada motonya nih. The power of team. Nah, gitu ya. Tepuk tangannya mana? Iya nih, bareng nih. Ini 1000 orang yang rata-rata yang kita ada. Apa namanya? Suasana yang mungkin agak tegang di kantor, Pak. Harapannya di sini kita bisa lepaskan semua, kita bisa happy. Insya Allah hari ini akan ditanggung semua panitia kecuali belanja pribadi. Ya. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bapak-bapak bisa menikmati hari ini. Kemudian kami dari panitia mohon maaf jika ada salah kata atau sesuatu hal yang kurang, masih akan kita perbaiki di tahun mendatang jika anggaran yang diberikan lebih besar lagi. Itu saja. Jadi berbahagialah kita yang hari ini berhadir. Semoga tahun depan rekan-rekan yang tidak bisa berhadir dapat berhadir, karena melihat hari ini juga kedatangan dari YouTuber kita, Pak ya. Harapannya nanti teman-teman yang gak hadir bisa nonton dan kepengen tahun depan ikut, Pak. Harapannya lebih banyak lagi, lebih dari 1000 peserta. Sekian dari saya. Pagi. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga sampai detik ini kita masih diberi nikmatnya ya, nikmat yang terbesar dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam satu keluarga besar Pit Control dan Survei Departemen Area 1 Area 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya, atas dedikasinya, atas perannya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya, karena ada panitia sesungguhnya dan ada juga panitia bayangan. Terima kasih atas dedikasinya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan kita datang selamat, pulang juga nanti selamat. Tak lupa juga penghargaan yang setinggi-tingginya juga buat teman-teman ya, keluarga besar Pit Control Departemen yang hari ini juga bisa berhadir, menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini di acara ini. Mungkin ini adalah acara tahunan yang sudah sering kita lakukan. Saya hanya respect ke belakang ya, tahun kemarin itu kalau nggak salah saya juga kumpul dengan kontrol departemen juga ya. Cuma tahun kemarin itu kita kalau nggak salah di kolam pemancingan ya, kolam pemancingan di Kabitin. Setelah itu saya dipindah ke departemen lain, tapi palingnya tetap saya fotonya dengan teman-teman kontrol. Artinya memang saya memang jodohnya di sini. Kita untuk keluarga kita, untuk perusahaan kita, karena bagaimanapun kita bisa di sini ya karena salah satunya karena perusahaan kita. Jadi kembali, mari lupakan sejenak SR, over distance, over OP. Mari lupakan sejenak, kita happy-happy. Dan yang paling penting, sepulangnya dari agenda ini, kita makin fresh. Ya. Kekompakan tim semakin terjaga. Kemudian yang paling penting adalah
apa namanya, kita harus tetap memaintain ya semangat kerja, karena tanpa kita produktif tentunya perusahaan kita juga tidak akan produktif. Sekarang kondisinya lagi elektrik ya, mau hujan, tapi tidak apa-apa, malahan makin seger semangat nih. Kita mandi di air sekaligus ada air yang keluar dari langit juga. Jadi kita makan siang terlebih dahulu. Karena kita masing-masing kelompok itu minimal harus 10 orang ya, jadi jangan sampai kurang dari 10. Boleh siapa lagi? Ya. Oke, sekarang kita akan bagi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu secara bergantian permainannya ya, karena di sana ada 7, itu harus sama-sama melakukan. Nah, yang pertama adalah silakan kalian rundingkan peyem. Oh, peyem. Ketiga, lumba-lumba. Yang terakhir, bekantan. Oke. Oke, yang bermain pertama adalah antara grup 2 dan grup 4. Grup 1 dan grup 3 boleh kepikir dulu. Waterbomb. 3, 2, belum. Baru 3, 2, ya. Siap. 1, 2, 2, 2. Kita disuruh menggunakan nama waterboom di sana tuh. Ada dua grup, ada yang warna kuning, ada yang warna oranye. Jadi masing-masing harus mengambil huruf-huruf itu biar membentuk tulisan waterboom. Tapi masing-masing kelompok bisa ngelempar kelompok musuhnya sejauh mungkin asal jangan melewati batas. Biar terkeluar dari ini satu dan tiga siap-siap ya. Woi, main lempar-lempar. Lihat yang lempar lebih batas. Ayo, silakan. Masaknya harus rapi. Mari kita berdiri, mari sini. Silakan. Jangan sampai
1 sama grup 3. Kecapean para peserta. Suaranya satu. Dua. Mana empat. Menjadi juara 1, 2, 3 dan ini main hulap. Ada 4 grup. Tapi dia nggak boleh lepas pegangan tangan antara orangnya. Oke. Sabar. Perutnya ditahan. Yang paling cepat balik itu pemenangnya. Masukin dulu ke bawah. Nomor 1. Woi, nomor 1. Grup yang 4 gak menyelesaikan permainan ya. Oke, abang-abang muda yang boleh kita pindah ke kolam berikutnya. Ini boleh? Yang ketiga kita tarik tambang di air ya. Wasit boleh di tengah wasit. Bapak jangan pegang. Tim 1 mana suaranya tim 1?
Tim berapa? Tim 3 kah? 2-2. Eh, tim 2 ada suaranya. Baru itu yang ketiga. 1, 2, 3. Tarik tambang di air ya. Dua empat enam. Kurang satu tim empat. Perempuan satu boleh ikut atau enggak? Yang mana kurang? Oke, saya mau dengar dulu. Tim tiga mana suaranya? Tim empat. Oke. Ada Paris ini di belakang. Tim 1 mana suaranya? Tim 4. 3. 2. 1. Ini berarti kita satu kali permainan aja ya, karena jumlahnya tidak memenuhi. Jadi tim 1 tim 2 bergabung, tim 3 tim 4 bergabung juga ya. Di dalam pipa tersebut ada bola, dan kalian disuruh mengeluarkan bola tersebut dengan mengisi air-air dengan ember, terus dimasukkan ke dalam pipa tersebut ya. Teman-teman yang lain silakan untuk menutupi lubang-lubang yang ada ya. Nah, siapa yang berhasil mengeluarkan bola tersebut duluan, dia pemenangnya. Oke, silakan anggota lain, siapa yang menutupin, siapa yang mencipuk banyu. Ya, satu orang mencipuk banyu, nampinak kuat lah, yang sudah makan. Oke. Woi, suaranya mana, suaranya mana? Oke. Ya. Siap. Silakan ditutupin lubangnya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Isinya harus cepat. Jangan ada. Jangan sampai ada lubang yang tidak tertutupi. Isinya harus cepat. Siapa yang mengeluarkan bola tersebut duluan, dia pemenangnya. Turun jalur ular ini sampai ke bawah sini. Ayo, ayo. Jadi kita naik ke atas sini, ke atas. Nanti kita meluncur ke sana. Ular yang ini sampai ke kolam yang di sana. Tuh, ini kita membawa banyak sendiri sampai ke atas ya. Uji nyali, Pak. Uji nyali, Pak. Ini view dari tempat yang paling tinggi ya. Jadi kita nanti mau meluncur dari sini, dari paling atas ini, lewat jalur ular ini,
terus nanti sampai ke bawah sana. Tapi di sana gantian ada yang ngambil abannya lagi. Parangan nih, masih parangan. Ada testing. Ini enggak ada yang pernah enggak kita sini kan? Ya. Ini muter-muter. Ini. Oh, dia enakan ini, Pak. Kita lihat ini. Ya. Ini saya sama Bima. Kita turun di sini. Kakinya masukin bawah. Oh, oke. Okay. Ini ya. Kita coba. Gimana setelah gimana? Nice. Lagi. Oh, ketagihan ternyata. Kencang suara ya. Gimana? Apa saya sudah bingung. Lagi. Gimana? Ternyata artisnya baru datang lah. Sini nanti ku tarik. Oh, iya,
Ah.
atas waktunya hari ini. Harapannya semua teman-teman Adaro Warrior ya bisa terhibur dengan acara yang kita sajikan hari ini. Rangkaian acara di hari Sabtu dari Tanjung Pak ya, pagi tadi, kemudian siang datang kita makan bersama, pembukaan dan mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan di Waterboom Pesona Modern. Harapannya habis ini bapak-bapak periksa lagi barang anggota keluarga yang dibawa, teman, pastikan lagi barangnya tidak ada yang tertinggal. Kemudian habis acara ini Pak, habis pengumuman ini mungkin 1-2 lagu kita closing. Habis itu menuju sarana masing-masing. Habis dari sini kita menuju ke hotel Pak ya, hotel Miras. Silahkan disesuaikan kamarnya masing-masing. Setelah itu kita ada makan malam. Kemudian malam Pak acara bebas. Harapannya kita jaga diri Pak ya, jaga kekompakan, jaga sikap benar Pak, jaga uang. Kemudian malam Pak harapannya kita pulangnya jangan terlalu marak larut malam Pak, karena acaranya bebas Pak ya. Besok pagi kita ada lagi rangkaian acara menyusuri Sungai Martapura menggunakan kelotok. Kemudian kita lanjut ke Banjarbaru Pak, ke Banjarbaru. Oke Pak, demikian pengumuman dari saya. Besok jam berapa Bin? Jam berapa besok pagi? Besok pagi jam 8 Pak. Besok pagi kita jam 8, harapannya malam istirahat yang cukup Pak. Jangan begadang Pak ya. Ingat Pak, minimum 6 jam kita tidur. Minimum 6 jam Pak, nanti kalau enggak fatigue kita ya. Oke Pak, baik. Nanti kalau minta nomor mbaknya sama saya bisa. Oke Pak, itu saja pengumuman dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Antoni? Cukup Pak ya. Untuk teman-teman dipersiapkan barang-barangnya. Habis ini kita, habis 1-2 lagu kita closing. Kita keluar menuju ke penginapan menggunakan sarana yang tadi Pak. Oke Pak, itu saja pengumuman dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, salah hilaf. Mohon maaf ya sekali lagi. Mudah-mudahan next time kita perbaiki lagi jika ada kekurangan. Amin. Oke, saya kembalikan ke mbaknya. Ini bis kita sudah menunggu. Kita sudah siap untuk menuju hotel. Terima kasih telah mengikuti vlog ini sampai selesai. Selamat sore.